Ada yang mengatakan Allah atas langit duduknya. Kerana Isra Mikraj Nabi naik atas langit jumpa dengan Allah. Benarkah? Tidak betul. Allah tidak bertempat. Wujuduhu bila makanin wala zamanin. Ada Allah tapi laisa kamislihi syai, tidak seumpama sesuatu. Suatu ni kita makhluk. Makhluk mesti ada tepat. Tepat bagi makhluk ada enam, iaitu kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Faham lagi? Kalau tidak kanan, kiri, tidak atas, bawah, tidak depan, belakang, Allah tidak duduk di atas langit. Ha, ada orang kata Allah duduk atas langit. Dalil, Nabi berjumpa dengan Allah di atas langit malam Isra Mikraj. Pelawak, mana ada hadis yang menyebut Nabi Isra Mikraj naik atas langit jumpa dengan Allah di sana? Ada. Yang ada hadis-hadis sahih, Nabi naik atas langit menerima keparduan semayang daripada Allah. Bila menerima di situ, tak mesti Tuhan duduk situ. Ha, situ terima. Nah, macam anak orang pergi Mekah, ha? Ayah dia pergi Mekah baru pergi 2 malam. Faham tak? 2 malam baru pergi Mekah. Nah, ha, nak duduknya sebulan Mekah, baru pergi 2 malam. Dada adik Abu Su ni pergi tubik luar jalan. Nah, kedai birang tu. Nah, tubik tengah jam masuk mula. Abang tanya, mu pergi mana dek? Pergi cakap dengan mak. Hei, mu gila, mak pergi Mekah, ha? Dah cakap dengan mak kat tu, kat jalan tu, cakap dengan mak. Dia mu mabuk main minum ketung. Mu pergi Mekah, ha? 28 hari pergi balik. Jok cakap kat kedai tu ni telefon. Ha, kapo telefon. Ha, faham lagi. Faham tak? Bukan mu ada situ. Tu Isra Mikraj. Nah, adik-adik kapo Tuhan duduk atas langit. Cuba hari. Ulama minta dah, tak ada. Bapa Tuhan duduk atas langit. Dari mana ada Tuhan duduk atas langit? Nah, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Tuhan itu di atas. Tuhan bernama Rahman, atas aras istawa. Mana kata duduk? Tak ada. Al-istiwa maklum. Faham? Nah. Kalau Tuhan duduk atas langit, jadi kalau belum buat langit, Tuhan duduk atas mana? Atas gerak? Atau wakah? Tuhan jadi naik turun pula gerak situ sini. Belum Tuhan buat langit. Masa Tuhan belum, langit ni dulu tak ada. Kemudian Tuhan buat. Summastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun nak mencipta langit. Lalu Allah buat 7 keping langit. Dah belum tu Tuhan duduk di mana? Tu belum. Ha, jadi ini muhka, ini ayat ni mutasyabihat. Yang tahu warasikhu nafil ilmi. Faham? Tuhan tidak di mana-mana. Faham? Ha. Dia kata Tuhan kalau ada mesti kena ada tepat. Hei, kalau ada tepat dah sebelum Tuhan buat tepat, Tuhan tak ada ah. Sebab orang kata kalau ada tepat baru ada Tuhan. Tuhan mesti bertepat. Kalau tak ada tepat, tak ada Tuhan. Dah kalau sebelum buat tepat, tepat ni alang. Belum ni ada dah alang. Tak ada. Alang ni baru ke koding? Baru dah belum ada alam, Allah tak ada tepat nak duduk mana? Tak ada Allah. Faham tak? Ha, jadi jangan cara benda-benda lagu ni. Kita beriman. Nah, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk mukhalafatuhu lil hawadi. Soalan seterusnya.